Aduh, inilah kehidupan jadi seorang ejen hartanah. Kita kena berani untuk invest. Nak kena bakar duit ni. Okay. Kita tengok dulu listing. Kita bilang berapa banyak nak kena bakar. Maknanya korang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Listing kita nak bump satu hari. Okey, kita beli kredit lah RM100. Sebabnya satu bump ni dia RM5. So 19 kali 5 95, 100 lah maksudnya. 100, kita beli 100, kita tak mudah 100. Kredit, kemudian kita pergi bank lah listing tu, supaya listing kita sentiasa berada dekat page paling atas. Hari ni hari Rabu, Rabu kami Jumaat satu Ahad, kita try hari Rabu, lepas tu esok mana yang jatuh kita bump lagi, mana yang kita boleh potong harga kita potong harga, kita minta dengan owner kasih kurang, update dengan owner. Kalau harga tu dah lama tak jalan, kita kena minta owner kurangkan harga lah. Kita cuba pada harga yang paling murah sebenarnya senang. Okay.
Okey dah. Ha. Besok kita check balik kalau dia dah jatuh tu. Kita bang balik supaya sentiasa ada dekat page 1. Aduh. Kalau tak ada modal memang tak boleh nak jadi ejar tanah sekarang. Kalau kita guna platform yang free, feedback pula slow. Kadang-kadang tak ada feedback, jadi nak kita kena pakai yang berbayar lah. So, bila ada feedback saja nanti, kita kena segera bawa prospek view tanah dan cepat-cepat untuk closing. Jadi, bila kita dapat closing, kita ada modal tu, kita kena spend lah 20-30% daripada duit commission tu kita rolling untuk iklan. Kita ulanglah step ni sampai bila-bila pun. Itulah cerita kalau nak jadi ejen tanah, rolling tanah. Okay, bye-bye.